Selamat malam para sahabat Jajan Rajah Official. Di depan kita sudah ada sambal darkum. Tadi sudah saya unboxing tapi tidak sempat saya bikin videonya. Inilah dia penampakan sambal darkum. Ini dia komposisinya. Pastinya akan sangat enak dan sangat gurih. Komposisinya terdiri dari teri, cabai rawit merah, bawang putih, gula, garam, kaldu jamur, dan minyak sayur. Di sini sambal darkum tidak menggunakan bahan MSG atau yang dikenal sebagai monosodium glutamat, tapi diganti dengan kaldu jamur. Ya, diganti dengan kaldu jamur yang bisa menambah kenikmatan. Sambal ini menggunakan bahan alami pilihan tanpa bahan pengawet serta diproses dengan sukacita agar mendapatkan hasil yang tiada tara. Oke teman-teman, bagaimanakah rasa sambal darkum ini? Kita akan review besok pagi menggunakan nasi putih hangat dan tempe goreng sebagai lauknya. Oke, sampai jumpa besok pagi dan tetap sehat, tetap semangat, jalani hidupnya normal, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Bye bye.